Mekas menyambut salam pastor yang akan memberikan pelayanan mereka selama perayaan Natal ini. Gereja dari pastor yang mereka ada di kampung Yo. Kemarin tidak terlalu banyak dokumentasi karena agak sibuk. Kampung Yo ini agak sebenarnya dia di muara salah satu sungai, tetapi dia agak masuk ke dalam, ikut kali kecil lagi atau kali atau sungai, ya sungai kecil. Sekarang hari ini tanggal 24 Desember dan sedang pagi-pagi ini sedang air pasang ini. Air pasangnya tinggi sekali sampai di bawah rumah malah persis. Itu mudah-mudahan tidak sampai masuk ke dalam gereja. Nah, itu gereja di sana. Oh, tidak sampai. Gitu. Tapi ini masih naik lagi nih. Ini kondisi pastorannya sederhana. Jadi kemarin agak capek kita disambut di sana. Seru penyambutannya. Yang lain masih tidur. Halo Paul. Pagi. Pagi dulu. Ya. Selamat pagi. Watch dan pasang. Jadi itu sebenarnya sampah, tapi sampah kayu gitu ya, kayu-kayu. Bersih, jarang orang buang sampah di bawah. Satu dua botol sepertinya dari lautan sana. Air cukup tinggi ya, bukan cukup tinggi, air sangat tinggi karena ini sangat dalam soalnya. Ini mereka harus berkunjung ke salah satu pastor. Karena pastornya lupa membawa kunci rumah. Jadi kunci pastoran sehingga mereka harus mengantarnya pagi-pagi. Gini kita. Selamat hari Natal. Selamat pagi, selamat hari Natal. Hari ini tanggal 25 Desember. Kita masih berada di kampung. Kampung mana nih, Paul? Yo. Yo. Nah. Loh. Nah. Ini semalam ada yang tidur di jalur sini. Jadi pastoran ini mempunyai dua kamar, satu di sana punya pasturnya, satu ini punya tamu-tamu. Nah, yang lain tidur di sini. Kita tur sedikit ya. Ini ada halaman pastorannya, teras-teras, sorry. Ada Bunda Maria di sana. Bagus sekali tempatnya. Halamannya luas sekali.
Gereja bisa di sana. Ini pas lagi air pasang dan hujan. Jadi kita nih mau mengunjungi kampung Biwar Laut toh. Nah, kita barang-barang sudah siap. Mau ke kampung Biwar Laut. Jadi pastorannya sederhana sekali ya. Ini meja makan. Kamar kecil, kamar besar, toilet. Halo. Ini kita akan ke kampung Biwar Laut. Kita pakai ini. Ini pas air pasang nih, biasanya sampai di bawah sana tuh. Sekitar 2,5 meter. Air pasang. Hujan dan tapi kita harus tetap pergi ya. Ini tadi pagi bangun jam 3 saya cuci baju. Jam 4 lah. Si ibu ini bangun jam 3 sudah masak-masak, luar biasa. Ini sampah, tapi bukan sampah apa namanya? Ini sampah alam gitu ya, sama sedikit itu. Sampah natural. Natural. Halo guys, good morning. Kita bikin tour. Itu sekolah ya. Sekolah. Dan akan tetap ada, tetapi kita berharap semoga tidak lebat-lebat amat ya, sehingga dalam kondisi seperti ini pun kita masih bisa menuju ke kampung-kampung lain untuk pelayanan. Begitu informasi dari kami. Nah, sekarang kita berada di kampung Biwar Laut. Tadi harus menerobos hujan untuk tidak terlalu basah ya. Ini air masih pasang. Air masih pasang. Kita di pastoran sebentar sambil menunggu umat datang, lalu kita merayakan Ekaristi.